Alasan Malo Gusto mundur dari skuad Prancis U23. Malo Gusto, yang membuat debut internasional senior bersama Prancis pada kemenangan 2-1 atas Belanda pada bulan Oktober, tidak termasuk dalam daftar 23 pemain yang dipilih oleh Didier Deschamps untuk pertandingan persahabatan melawan Jerman dan Chili bulan ini. Sebagai gantinya, bek Chelsea tersebut akan bergabung dengan tim U23 yang dilatih oleh Thierry Henry dan diperkirakan akan menjadi starter dalam 2 pertandingan yang dijadwalkan. Prancis sedang membangun momentum menuju Olimpiade Paris musim panas ini, dijadwalkan akan melawan Pantai Gading dan Amerika Serikat. Namun, Gusto tidak akan dapat membela salah satu tim kuncinya karena dilaporkan merasa tidak enak badan, seperti yang diklaim oleh L'Equipe. Gusto telah meninggalkan markas latihan tim di Châteauroux dan kembali ke London. Mauricio Pochettino kemungkinan akan terus memantau kondisi fisik Gusto, terutama karena Chelsea akan menghadapi Burnley di Stamford Bridge dalam waktu kurang dari 1 minggu. Meskipun berusia 20 tahun, Gusto telah tampil dalam 15 pertandingan sebagai starter di Premier League musim ini, menunjukkan penampilan yang mengesankan di lini belakang tanpa kehadiran Reece James yang sedang cedera. Chelsea merekrut Gusto dari Lyon dengan biaya 26 juta pound sterling pada Januari 2023 dan kemudian meminjamkannya kembali ke tim Ligue 1 tersebut selama sisa musim lalu. The Blues berharap bahwa sang pemain akan fit ketika Burnley mengunjungi Stamford Bridge akhir bulan ini. Pengakuan Wayne Rooney, paling benci saat bela MU melawan Chelsea era Jose Mourinho. Rooney berbicara tentang pengalamannya bersinar di Premier League dan Liga Champions bersama MU. Meskipun MU sering bertarung sengit dengan Barcelona dan seringkali kalah, Rooney lebih memperhatikan pertarungan melawan Chelsea yang dilatih oleh Jose Mourinho. Rooney mengungkapkan bahwa Chelsea adalah satu-satunya tim yang tidak pernah berhasil dikalahkannya selama beberapa tahun. Dia mengungkapkan ketidaknyamanannya saat bertandang ke Stamford Bridge, terutama saat Mourinho pertama kali menjadi manajer di sana. Menurutnya, Chelsea sangat sulit untuk dihadapi karena mereka sangat solid dan terorganisir. Mourinho juga membagikan pengalamannya bekerja dengan sejumlah bintang terkenal, termasuk Cristiano Ronaldo, ketika dia melatih Real Madrid. Pelatih Portugal tersebut memiliki karir yang cemerlang dengan menangani klub-klub besar seperti Chelsea, Inter Milan, Porto, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Setelah meninggalkan AS Roma, Mourinho saat ini belum melatih di klub manapun. Chelsea terdepan dalam pengejaran bintang Shakhtar, Georgi Sudakov. Pemain 21 tahun ini diakui sebagai salah satu bakat muda paling menjanjikan di sepak bola Eropa dan telah menjadi bagian reguler dari klubnya sejak awal 2021. Georgi Sudakov telah mencetak 15 gol dalam 91 pertandingan di semua kompetisi untuk Shakhtar Donetsk sejak debutnya pada Oktober 2020. Selain itu, sang gelandang telah memiliki pengalaman internasional yang cukup besar meskipun masih muda, dengan mencatat 13 caps untuk tim utama Ukraina. Menurut laporan dari TEM Talk, Chelsea berambisi menjadi pionir di antara klub-klub besar Eropa lainnya dalam mendapatkan tanda tangan Sudakov pada musim panas ini. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa tim asuhan Mauricio Pochettino telah menjalin kontak lebih lanjut dengan Shakhtar pada Rabu untuk membahas kemungkinan transfer pemain tersebut ke Stamford Bridge. Tidak hanya Chelsea, Arsenal dan Manchester United juga tertarik untuk merekrut sang gelandang. Tim yang dilatih oleh Mikel Arteta dianggap menjadi pilihan utama dalam upaya mendapatkan pemain Ukraina tersebut, tetapi Chelsea telah mengambil langkah pertama dalam persaingan tersebut. Manchester United juga telah dikabarkan menghubungi Shakhtar tentang kemungkinan transfer pemain berusia 21 tahun itu ke Manchester. Shakhtar mematok harga sekitar 85,8 juta pound sterling untuk Sudakov, dan klub Ukraina itu telah terlibat dalam transfer besar dengan klub-klub Premier League sebelumnya. Pada Januari 2023, Chelsea berhasil mengungguli Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan Mihailo Mudrik dari Shakhtar dengan harga 89 juta pound sterling. Chelsea pantau aksi Victor Gyokeres di laga Portugal versus Swedia. Victor Gyokeres telah menjadi sorotan bagi beberapa klub di Eropa setelah penampilannya yang impresif sejak bergabung dengan Sporting Lisbon dari Coventry City pada musim panas tahun lalu. Striker tersebut telah mencetak 36 gol dan memberikan 14 assist dalam 39 penampilan kompetitif untuk tim yang dilatih oleh Ruben Amorim musim ini.
Dengan 22 gol dari 24 pertandingan Liga, Gyökeres, yang berasal dari Swedia, saat ini memimpin daftar pencetak gol tertinggi di Primeira Liga. Arsenal dipercaya menjadi salah satu klub yang tertarik pada Gyökeres dan menjadikannya sebagai target utama untuk bursa transfer musim panas. Namun, The Gunners mungkin akan menghadapi persaingan dari rival mereka di Premier League, Chelsea, yang juga dikaitkan dengan Gyökeres, mantan penyerang andalan Coventry. Menurut laporan dari Daily Mail, Chelsea bahkan telah mengirim mata-mata untuk memantau penampilan Gyökeres dalam pertandingan persahabatan yang berlangsung sengit antara Swedia dan Portugal. Perwakilan Chelsea melihat tim yang dilatih oleh Roberto Martinez unggul 4 gol lebih dulu, sebelum Gyökeres mencetak gol pada menit ke-58. Pemain berusia 25 tahun itu berhasil mencetak gol ke-6-nya dalam 20 penampilan internasional setelah menerima umpan dari Emil Holm. Setelah Gonçalo Ramos menambahkan gol ke-5 untuk Portugal, Gyökeres digantikan oleh Gustav Nilsson, yang mencetak gol ke-2 pada menit-menit akhir dalam pertandingan pertama John Dahl Tomasson sebagai pelatih Swedia. Victor Gyökeres memiliki kontrak dengan Sporting hingga musim panas 2028, dengan kesepakatan yang diakini mencakup klausul pelepasan senilai 85,5 juta pound sterling. Meskipun sering dikaitkan dengan kepindahan dari klubnya saat ini, sang striker baru-baru ini menegaskan bahwa ia tidak merasa tertekan. Chelsea sedang mencari pemain nomor 9 baru setelah tidak yakin dengan penampilan Nicholas Jackson di Stamford Bridge musim ini. Meskipun mantan penyerang Villarreal itu telah mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir The Blues di Premier League, ia masih kesulitan menemukan konsistensi di kotak penalti. Everton pertimbangkan rekrut bintang muda Chelsea, Alex Matos. Dalam laporan terbaru dari Adam Jones, disebutkan bahwa Everton akan bersaing dengan Fulham untuk mendapatkan pemain muda Chelsea, Alex Matos, yang sedang dipinjamkan ke Huddersfield Town. Everton menunjukkan minat yang kuat untuk merekrut penyerang Inggris tersebut pada musim panas ini. Meskipun Matos tampil bagus selama masa peminjamannya di Huddersfield Town, ia mengalami kesulitan untuk mencetak gol secara produktif di EFL Championship. Matos masih berusia 19 tahun dan telah bermain dalam 23 pertandingan untuk klub tersebut musim ini, hanya mencatatkan 1 gol. Menurut statistik dari Wascoret, Matos rata-rata melakukan 2,3 tackle per pertandingan dan memiliki akurasi operan sebesar 80,7%. Kontrak Matos dengan Chelsea akan berakhir pada musim panas 2026, sehingga Everton harus membuat tawaran yang menarik jika ingin merekrutnya pada akhir musim ini. Matos dikenal dengan kemampuannya dalam melakukan tackle dan intercept yang tepat waktu, serta kemampuan menguasai bola dan menciptakan peluang di sepertiga akhir lapangan. Meskipun ia biasanya bermain sebagai nomor 10, ia juga bisa bermain sebagai winger di kedua sisi lapangan jika diperlukan.